Ya, halo, balik lagi bersama saya. Ini mood saya lagi agak kurang bagus, ya. Ini tadi barusan baru datang sih paket 2 ya. Datangnya barengan. Audio Quest Dragonfly Cobalt. Ya, saya udah buat videonya. Tapi nggak tahu mau saya upload atau tidak. Itu benar-benar mengerikan lah. Packagingnya dibandingkan yang ini dari PT KSEI jauh lah ini. Kasih bagus banget nih packagingnya, aman. Yang Dragonfly Red, packagingnya salah, bukan Dragonfly Red, Dragonfly Cobalt, packagingnya plastik bening dan plastik hitam ya. Udah gitu di device-nya ada lecet-lecet banyak ya. Itu nggak tahu gara-gara packaging atau pabrikan atau gimana, dan juga si USB-nya ada bunyi kalau digoyang-goyangin pletek-pletek ya. Udahlah, mohon maaf, saya ngeren dulu nih. Harusnya ini video Moondrop Starfield, ya. Ya, tunggu sebentar. Saya mau pukul diri saya sendiri dulu. Supaya fresh. Hai. Ya, oke. Okay. Langsung saja saya unboxing dulu. Contoh packaging baik, ya. Seperti ini. Ya, semoga aja ini Starfield bisa mengobati rasa kekecewaan saya pada Dragonfly Cobalt. Ya, semoga lah, tolong lah. Yang ini jangan zonk ya. Ya, ada notanya. Ya, ini dia. Starfield ya. Terusnya. Belakangnya. Ada gambar drivernya. Ya, tunggu saya buka dulu. Ya, ini dia. Listen to the sound of stars, Starfield. Ya, itu gambarnya. Ya. Oke, dibuka dulu. Ini gimana bukanya nih? Tunggu sebentar. Oh, didorong. Moondrop. Ya, itu. Ini packaging Moondrop. Susah juga. Iya. Yeah. Semoga yang ini nggak kenapa-napa. Ya. Yeah. Ya itu. Wih, cakep bener. Kartu garansi. Ini kayaknya ada kabelnya. Mungkin. Ya itu in-ear-nya. Kalau kameranya bisa fokus. Nah, itu. Yes. Mantap kali. Ya, oke. Okay. Saya lihat dulu ini apa isinya. Ini in-ear-nya aja. Sini apa? Tunggu sebentar. Nih. Kartu. Gak bisa bacanya. Yang ini. Ya, anggap aja quality control lah. Semoga, ya. Yang ini. Introduction. Ya, gak bisa bacanya. Ya, aduh. Ya, saya tidak bisa membacanya. Ini. Ada filter dan juga untuk alat gantinya.
Oke, aksesoris udah. Saya rapihkan dulu sebentar. Ya, belum sih aksesorisnya ini. Kabelnya belum, ketinggalan. Kalau bisa fokus kameranya. Moondrop CO, ya. Bagus sih wadahnya. Nah. Dapat ear tips. Ini nggak tahu berapa banyak. Banyak banget. Dan kabelnya. Iya, kabelnya warna biru, matching dengan in-ear-nya. Tuh. Moondrop, ya. Kayaknya bakal gampang melilit nih kabelnya. Ini nggak tahu berapa core. Kalau nggak salah 4N sekian core, saya nggak peduli core-corean, yang penting kabelnya bisa dipakai. Ya. Ini ujungnya 2 pin 0,78. Gak ada chin slider. Gak bisa fokus kameranya ya, mohon maaf aja. Saya juga masih terbawa moodnya dari Cobalt ya. Cobalt lagi jadi bahasnya, mohon maaf ya. Ini jack ujungnya. Kalau bisa fokus. Mau fokus nggak? Ya udahlah, nggak bisa fokus. Ya oke, okay, saya coba dulu. Semoga ini nggak wobble nih pinnya. Tolonglah kali ini aja supaya nggak suwe-suwe banget kayaknya nih. Ini keluarinnya gimana? Didorong? Oh iya didorong nih, salah saya. Ya ini gila, cakep banget. Wow. Apakah suaranya sebagus ini? Sebagus tampilannya? Semoga lah. Ini dari build-nya ini berat juga ya. Ini bisa lah kayak KB Ear Diamond buat kalian pakai timpuk nih. Sakit nih. Ini satunya. Ya. Yeah. Ah, nggak bisa fokus ya, mohon maaf aja ya, sekalian saya ngecek build quality-nya. Halo kamera, ganti manual fokus aja udah. Nah itu iya, ini nggak tahu kenapa saya kalau ngelihat Moondrop Starfield nih ingetnya anime game Fate Grand Order ya, nggak tahu kenapa ya ingatnya itu loh. Ya biasa wibu lah, wibu curhat ya. Buildnya sih bagus, kita coba aja colokan pinnya, semoga aman. Ya sesuatu lah. Mana yang kiri, mana yang, oh ini R kanan. R kanan, ya. Ini kanan. Semoga aja nggak masalah lagi. Gemeteran nih tangan saya. Ya, masuk. Aman sih. Harusnya aman ya, soalnya ini recess modelnya, dua pinnya recess ke ganjel body ya. Aman, bagus, sore. Ya, yang satunya. Ini kontennya jadi agak absurd ya, mohon maaf ya. Oke. Semoga yang ini juga aman.
Ya, masuk dia. Wes, aman. Bahagia sekali saya rasanya. Ya, lain kali saya buat video pakai fix fokus aja ya. Lesson learned ya. Kalau ada yang nonton tuh juga. Ya, tunggu sebentar. Saya cobain dulu. Cari ear tipsnya yang pas. Dan juga sekalian first impression. Ya, tunggu sebentar. Saya akan kembali lagi. Terima kasih banyak. Ya, halo semua. Saya udah selesai mencoba ini. Ini impresi pertamanya bagus ya. Ini lumayan ngobatin kekecewaan saya sama Cobalt nih. Suaranya tuh warm. Ya kayak Harman Target gitulah. Warm. Bassnya tuh nggak gitu boost banget. Tapi cukup ada rumble-nya. Tapi kalau buat bass head sih enggak lah ini. Jangan yang ini. Ini bukan buat bass head. Mid-nya agak sedikit mundur, sedikit banget. Upper mid-nya juga kayaknya ini agak aman ya. Lebih, ya aman lah pokoknya. Terus treble-nya juga roll off di, mungkin ya di area 6 udah mulai drop 6K. Sampai ke 8K, sampai ke 10K. Ada naik lagi kayaknya. Entah naiknya di 13K, 14K nih frekuensinya. Jadi apa sih yang saya omongin? Jadi intinya, Moondrop Starfield nih, warm, inviting, smooth, tapi ujung treble-nya masih kerasa airy ya. Untuk soundstage sih ya, nggak gitu luas tapi nggak gitu sempit. Kalau dibanding ini sama T4 lah, auto lah, saya auto pilih ini. Jelas ini lebih netral, lebih nyaman, lebih enak untuk dipakai dengerin lagunya. Ini gimana ya? Enak lah pokoknya. Nggak kayak KXXS yang dulu saya pernah minjem sih yang itu. Yang itu tuh di vokalnya kayak pedes gimana gitu. Kalau sedangkan yang ini lebih las. Ya, lebih las, lebih relax. Tapi inviting ya, warm inviting. Ya mungkin segitu dulu aja. Mohon maaf kalau di awal-awal saya malah jadi curhat tentang Dragonfly. Ya, sekian dari saya. Selamat berakhir pekan. Bye-bye. Bunyinya gitu, ininya goyang.